Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih, kalian udah nonton part video Villa Vimala Hills kemarin belum? Buat yang belum nonton, langsung ditonton ya. Review Villa Vimala Hills di Ciawi Bogor. Villa dengan fasilitas lengkap, anti macet, dan harga yang ramah di kantong. Nah, sebelum mulai ke part fasilitas yang ada di area Vimala Hills, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Mulai yuk! Karena kita masuk dari pintu belakang, jadi kita mau infoin sesuai urutan yang kita lewatin ya. Fasilitas pertama adalah area resto, yaitu Telaga Sampiren. Untuk area restonya luas dengan konsep bangunan tradisional. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa review lebih detail. Di depan area resto terdapat playground untuk anak-anak. Nah, selain playground juga ada taman burung loh. Anak-anak bisa bermain dan juga kasih makan burung di sini. Wah, seru banget. Lanjut lagi kita ke bagian depan. Sekarang kita mau menjelajah ke clubhouse yang ada di Vimala Hills. Untuk area parkirannya cukup luas. Parkiran tersedia di bagian atas dan juga basement. Jujur, bentuk dari clubhouse ini estetik dan juga homey banget buat tim Melayu. Di bagian lobi ini terdapat banyak lampu gantung, miniatur dari Vimala Hills, dan juga area sofa untuk pengunjung bisa duduk-duduk. Sekarang kita mulai menjelajah ya. Oh iya, karena sebagian area masih dalam masa perawatan, jadi nggak semua area bisa dijelajah. Masuk ke dalam, kalian bakalan nemuin area rerumputan. Di sini, kalau lagi nggak hujan, biasanya disediain beberapa permainan anak. Nah, cocok banget kan? Buat anak-anak bisa berlatih kemampuan sensori mereka. Di bagian tengah area clubhouse, terdapat satu buah conference room. Ruangan konferensi ini bisa dijadikan area serbaguna, yaitu bisa disewa untuk private party, meeting, ataupun acara lainnya. Pas kita masuk, tersedia satu buah mini panggung, meja pingpong, dan juga sound system. Lanjut lagi, ternyata di dalam sini tersedia area minimarket loh. Wah, pastinya bikin ibu-ibu seneng banget nih, karena bisa nungguin anak berenang sambil jajan cemilan. Ini dia area dari kolam renangnya. Ukuran kolam renang di sini cukup luas dan terbagi-bagi menjadi beberapa kategori. Oh ya, sebelum kalian mulai berenang, ada baiknya kalian perhatiin aturan-aturan di sini ya. Terdapat kolam dewasa dengan kedalaman 128 cm dan juga ada kolam anak-anak dengan kedalaman 50 cm. Dan terakhir ada juga kolam jacuzzi dengan kedalaman 90 cm. Tapi sayangnya walaupun disebut kolam jacuzzi, karena kondisinya padat jadi nggak berasa banget hangat airnya. Mungkin kalau lagi sepi baru terasa. Sekarang kita menuju ke area bawah. Di area bawah ini terdapat beberapa fasilitas lagi, yaitu ada kids club, area fitness, dan juga area toilet. Sekarang kita jelajah kids clubnya dulu ya. Untuk area kids club, kondisinya bersih, terawat, dan juga masih rapi. Mungkin karena masih pagi, jadi belum ada yang main ke sini. Pilihan mainan yang ada di sini juga beragam banget. Ada prosotan, rumah-rumahan, ayunan, jungkat-jungkit, dan masih banyak lagi. Untuk masuk ke dalam area kids club ataupun area fitness, pengunjung harus dalam kondisi memakai pakaian kering ya.
Jadi kalau masih dalam kondisi basah, dilarang masuk ke dalam dua area ini. Ini dia area fitnessnya. Kondisi area fitness di sini sama kayak kids club, yaitu bersih, terawat, dan juga rapi. Tersedia banyak pilihan alat olahraga yang bisa kalian gunakan. Semua fasilitas di sini gratis kalian gunakan kalau kalian lagi menyewa villa yang ada di Vimala Hills. Kebayang banget dong gimana serunya kalau lagi nginep di Vimala Hills. Pastinya kalian gak akan mati gaya deh. Sekarang kita mau menuju ke fasilitas toiletnya. Untuk lokasi dari toiletnya tersebar menjadi dua titik, yaitu titik pertama di lantai atas dan titik kedua di bagian bawah ini. Di dalam toilet terdapat 3 buah wastafel, area meja rias, area locker, 3 buah bilik toilet duduk, dan 3 buah area bilas. Untuk kondisinya bersih, wangi, dan juga terawat. Buat kalian yang capek naik turun, tersedia fasilitas lift juga loh. Sekarang kita mau jelajah area samping dari clubhouse. Selain minimarket, di sini juga tersedia area coffee shop. Lanjut lagi, ternyata di sini juga ada lapangan tenis dan juga lapangan basketnya. Untuk kondisi dari dua lapangan yang ada di sini terawat dengan baik. Sedangkan untuk peralatan seperti raket dan juga bola, kita kurang tahu apakah dipinjamkan atau harus bawa sendiri. Puas jelajah clubhouse, sekarang kita mau ke Deer Park atau Taman Rusa. Kalau area resto dan juga clubhouse berada di sisi kanan jalan, untuk Taman Rusa ini lokasinya ada di sisi kiri jalan. Untuk area parkir di sini nggak terlalu luas, tapi tenang aja, kalian bisa parkir paralel karena jalanan Vimala Hills ini lumayan lebar. Selain rusa, di taman ini juga ada kelinci dan juga mini playground yang bisa anak-anak naikin. Waktu dulu tim Melayu datang, makanan untuk rusa sama kelinci udah disiapin dan pengunjung bisa kasih makan. Tapi pas sekarang datang, makanannya udah ada di dalam kandang. Mungkin untuk bisa kasih makan langsung ada waktunya. Nah, kita juga kurang tahu. Di bagian tengah taman terdapat kandang rusa yang lumayan luas. Ada sekitar belasan rusa kalau tim Melayu nggak salah hitung. Wah, seru banget ya. Di sisi kanan terdapat area mini playground. Untuk permainan di sini cuman bisa dinaikin oleh anak-anak usia 3 sampai 6 tahun aja. Di sini tersedia permainan ayunan, prosotan, jungkat-jungkit, dan juga panjat-panjatan. Lanjut lagi ke fasilitas terakhir, yaitu Flower Hills. Area Flower Hills ini letaknya nggak jauh dari klaster Krakatau tempat kita nginep. So, kalau kalian mager bawa kendaraan, kalian bisa jalan kaki loh dari villa yang kita tempatin. Untuk jaraknya kurang lebih 500 meter. Ya lumayan lah, hitung-hitung kalian jalan kaki sembari olahraga. Untuk area parkir, kalian bisa parkir di sepanjang jalan ini. Di area Flower Hills hanya terdapat satu tempat ngopi aja. Konsepnya pakai food truck gitu. Dan lokasinya berada di bawah pohon rindang. Waktu terbaik untuk main ke Flower Hills pas lagi pagi hari atau sore hari. Karena kalau siang pastinya panas banget.
Di sini kalian bisa lihat banyak banget bebek atau dikenal juga dengan sebutan soang. Jumlahnya juga banyak banget. Kalau kalian mau ke sini, jangan lupa ya bawa makanan buat mereka. Karena mereka bakalan seneng banget dikasih makan sama pengunjung. Gimana? Seru banget kan? Fasilitas di sini super lengkap banget. Sekali lagi, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Supaya kita semakin semangat info tempat seru lagi ke kalian. Oke deh, sampai di sini dulu jalan-jalan di Bogornya. Sampai ketemu lagi di kota-kota lain. Dadah!